Okey, soalan Raya Terengganu nombor 14. Jadual 3 menunjukkan jumlah pesakit COVID-19 yang dicatat dalam tempoh 15 hari pertama semasa wabak pandemik di Malaysia. Okey, awak tengok bilangan hari 2 hingga 3, 4 hingga 5 ni selang kelas lah ni. Dia pindahkan dekat dalam table ni. Nampak? Table yang dekat dalam jawapan So, 01 ni maknanya bilangan pesakit dia 2, 3, 5, 0, 1. Bilangan pesakit dia kita letak 0 lah. Tak ada. Okey, maknanya dia akan start selang kelas yang pertama 2, 3. Awak tengok sini 2, 3. Okey, ni selang kelas yang pertama. Dia punya kumulatif pesakit. Okey, kumulatif pesakit ni adalah kekerapan longgokan. Jangan tak tahu pula kumulatif tu kekerapan. Kekerapan longgokan. So, dia akan pindah kepada jadual dekat ruang kekerapan longgokan. Ni jumlah kumulatif pesakit. Actually, ini kekerapan longgokan Okay. So, 5.18 semua dia pindah kat sini lah. Dia dah siap pindah dah. Untuk kelas, untuk kekerapan longgokan. Apa yang dia suruh kita cari kat sini? Sempadan atas. Okay, sempadan atas ni macam mana nak cari? Dia sempadan atas ni, awak kena bayangkan. 0 hingga 1 ni kelas yang pertama dengan kelas yang kedua ni kan. Dia punya sempadan antara had atas kelas ni dengan had bawah kelas ni. Dia macam tingkat lah ni. Tingkat rumah, tingkat 1 dengan tingkat 2. Tengah-tengah dia tu. Tengah-tengah dia tu sempadan lah. Maknanya tengah-tengah antara 1 dengan 2. Itulah 1.5. Itu sempadan atas. Kalau yang ni pula antara 3 dengan 4. Siapa tengah? So, 3.5. 3.5 lah dia punya sempadan atas. Seterusnya, 5.5. Awak tengok belakang, 7 dengan 8, 7.5. 9 dengan 10, 9.5. 11 dengan 12, 11.5. 13 dengan 14, 13.5. 15 dengan kelas yang lepasnya, walaupun tak ada, tapi awak kena tahulah, itu mestilah 16 kan, lepas 15. 16. Antara 15 dan 16 adalah 15.5. Macam tu. Okey, sempadan atas complete. Bila complete ni, pemeriksa akan check satu demi satu. Kalau semua betul, baru dapat satu markah. Okey, bilangan pesakit ni ialah merupakan kekerapan sebenarnya. Ini kekerapan ya. Okey, kekerapan. Kekerapan. Dan untuk cari kekerapan, sekarang kita diberi kekerapan longgokan. Yang ini kekerapan. Kekerapan longgokan. Macam mana daripada kekerapan longgokan kita dapat kekerapan? Selalunya diberi kekerapan. Dia suruh kita cari kekerapan longgokan kan? Kan kita tambah. Ambil ni, tambah ni, dapat ni. Ambil ni, tambah ni, dapat ni kan? Tapi sekarang, kita nak bergerak daripada kekerapan longgokan. Kita nak cari kekerapan. Kalau dari kekerapan, kita tambah dari atas sampai ke bawah. Sekarang ni, daripada kekerapan longgokan, kita bergerak daripada bawah. Bergerak daripada bawah, maknanya 200 tolak. Kita tolak. Kalau tadi kekerapan, nak jadi kekerapan longgokan, kita tambah kan? Kosong ni, kita tambah ni, dapat ni. Ini tambah ni, dapat ni. Itu daripada kekerapan, nak dapat kekerapan longgokan. So, the other way. Maknanya terbalik daripada situ, kita tolak daripada bawah. 200 tolak 180, dapatlah ni. Kekerapan untuk dia ni. 180 tolak 137. Okay, 180 tolak 137. Dapatlah 43 kekerapan untuk ni. Lepas tu, 137 tolak dengan 75. Dapat 62 kekerapan untuk kelas yang ni. Lepas tu 75 tolak 41. Dapat 34 kekerapan untuk kelas tu. 41 tolak 18. So dapat apa? 23. 23 dan seterusnya 18 tolak 5. 13. 5 tolak 0 dapat 5. Tu. Kalau dari kekerapan kita kaji balik kan. Daripada kekerapan. Kekerapan ni kosong. Dia bawa kosong sini. Kosong tambah 5 dapat 5. 5 tambah 13 dapat 18. 18 tambah 23 dapat 41. Dia macam tu lah. Tambah sampai last kali dapat 200. 200 ini adalah jumlah kekerapan di sini. Tu. Okay. So lengkap table dapatlah 3 markah.
Maknanya untuk kekerapan ni 2 markah lah ni. Bila 2 markah, 3 kesalahan diterima dapat 1. Kalau lebih daripada 3 kesalahan, meaning kosong lah. Gitu. Okay. Okay, soalan nombor 14B. 14B berdasarkan jadual 4. Tadi kita dah penuhkan jadual 4 ni untuk sempadan atas dengan kekerapan dia. Kekerapan dia daripada kita tolak-tolak tadi. Sekarang ni dia nak nyatakan kelas mod. Ni soalan dia untuk B1 nyatakan kelas mod. Okey, kelas mod ialah apa? Kelas mod ialah kelas yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. So daripada jadual tadi kita rujuk mana kekerapan yang paling tinggi. Mana kekerapan yang paling tinggi? So kita nampak yang ni 62 adalah kekerapan yang paling tinggi. Tapi bukan itu jawapan dia. Dia nak kelas mod, bermakna kita refer kepada dia punya kelas. Kelas dia adalah 10 hingga 11. So itulah jawapan dia. Jangan ambil 62 jawapan dia. So jawapan untuk B1 10 hingga 11. Itu dapat 1 markah. Kalau kamu jawab 62, habis. Tak dapat markah. Okey. Lepas tu dia kata, hitung min anggaran bagi bilangan pesakit. Okey, tengok bilangan pesakit. Min anggaran bagi bilangan pesakit rabit naik 20. Yang dicatat dalam tempoh 15 hari pertama. So, 15 hari pertama inilah dia. Min dia. Min, kalau kamu tengok dalam formula, min sama dengan jumlah. Jumlah. Titik tengah. Titik tengah. Darab dengan kekerapan. Okey. Per dengan jumlah kekerapan. So kekerapan ni yang tadi, yang bilangan pesakit tadi, itu kekerapan. Titik tengah ada tak dalam jadual? Kalau orang yang dia tak berapa, orang kata tak berapa teliti, dia akan ambil je sempadan atas ni, dia letak dalam formula tu. So dia dengan confidentnya dia tulis 3.5 darab 5 tambah 5.5 darab 13 tambah 75 darab 23 dan seterusnya. Apa jadi? Kosong jawapan. Kosong markah dia. Sebab yang kamu perlu ambil ialah titik tengah. Ni titik tengah. Bukan sempadan atas. Tak boleh ambil sempadan atas lah. Kena ambil titik tengah. So titik tengah tak ada dalam ni. Macam mana? Okey, kalau tak ada titik tengah, kamulah kena tambahlah kolom kat situ. Tambah kolom. Lepas tu setiap satu tu kena carilah titik tengah dia. Untuk kolom yang pertama, 0 hingga 1. Apa titik tengah dia? 0 hingga 1. Kalau 0, 0 kalau kamu turun jari 0 1. Tengah-tengahnya adalah 0.5. Ni titik tengah. Kita kata titik tengah. 0.5, 0 hingga 1, tengah-tengah dia 0.5. Kalau 2 dengan 3, 2.5. Kalau 4 dengan 5, 4.5. Macam itulah seterusnya. So kalau 6 dengan 7, 6.5. Kalau 8 dengan 9, 8.5. Kalau 10 hingga 11, 10.5. 12 hingga 13, 12.5. 14 hingga 15, 14.5. So kalau kamu perhatikan, dia punya beza dia 2, 2, 2, 2, 2. Okay, tu titik tengah dia. Kalau bezanya tak 2 dah tu, ataupun cara pengiraan kau boleh kira macam ni. Kalau contohnya untuk kelas yang pertama tu kan, 0 tambah 1, awak cari dulu jawapan dia, lepas tu bahagi 2, dapat 0.5 lah. Ataupun 2 tambah 3, cari jawapan dulu, bagi 2 kan. 2 tambah 3 5, 5 per 2 dapat 2.5. Tu titik tengah dia ni. Tu. Okey. So sekarang nak cari min. Nak cari min. Okey, min anggaran, min anggaran. Min yang kena tulis panjang-panjang tu kan. Okey, kita kena tulislah panjang tu. Sebab apa? Sebab itu markah. So kita tulis 0.5 darab 0. Tak yalah, 0.5 darab 0 tak perlu tulislah. So kita terus kepada titik tengah yang kelas kedua. 2.5 kecil berapa, 0 pula ya. Okey, jap.
2.5 darab, 2.5 darab kekerapan ya. Kita ambil titik tengah dengan kekerapan. So 2.5 darab 5 tambah lagi apa? 4.5 darab 13 tambah lagi 6.5 darab 23 tambah 8.5 darab 34 tambah, sambung kat bawah kalau tak muat. 8.5 lepas 8.5 10.5 darab 62 tambah 12.5 darab 43 tambah 14.5 darab 20. So per dengan 5 tambah 13 tambah 23 tambah 34 tambah 62 tambah 43 tambah 20. So sama dengan berapa? Kalau kira tekan kalkulator, atas ni dapat 1.65.8 bahagi dengan, bukan 1.65, silap dah tertukar dengan soalan trial Selangor. Okey, kamu akan dapat 1.998, tak silap cikgu. Sekejap, pause sekejap. Okay, so mean tadi kita dapat berapa bila kita tekan yang atas ni, yang atas awak tulis tu sampai 14.5 darab 20 per dengan, jangan lupa per per, ramai yang suka lupa per. 5 tambah 13 tambah 23 semua tu sama dengan 1.988. Allahu Akbar. 1.988 per dengan, kan hilang pula, 200 sama dengan 9.94. Okey. 9.94 ni kita tak boleh bagi jawapan dalam bentuk macam ni. Selalu min kamu tinggalkan dalam dua tempat puluhan kan. Tapi sekarang dia nak bilangan pesakit. Bila bilangan pesakit, dalam skema dinyatakan bahawa kalau kamu beri jawapan dalam perpuluhan, tidak diterima. So bila bilangan pesakit ke bilangan-bilangan ni melibatkan bilangan, kita tak boleh bagi dalam bentuk perpuluhan. Kita kena hampirkan kepada nombor bulat yang terdekat, iaitu 10 lah. 9.94, so nombor bulat yang terdekat dia 10 lah kan. So jawapan dia 10. Kita tak boleh bagi dalam bentuk point. Tidak diterima. Kalau bilangan pesakit lah. Kalau macam markah, purata, apa, selalu kita buat min skor lah, min markah lah, min berat lah, min jisim lah. Yang tu tak apa point ya. Yang tu boleh point. Sekarang bila bilangan, melibatkan bilangan, tidak boleh point. Itu. Kena ingatlah tengok soalan betul-betul. Okey. Okey, soalan 14C yang terakhir. Di sini dia suruh kita lukis satu ogif bagi data tersebut dengan menggunakan skala 2cm kepada 2 hari. Cikgu rasa untuk lukis ogif ni kamu dah tak ada masalah. So, cikgu terus bagi jawapannya. Okey. Dan ogif ni kena ingat yang untuk paksi X ni, paksi X, paksi atau paksi mengufuk 2cm kepada 2cm kepada 2 orang pesakit pada paksi mencancang, 2cm kepada 2 hari pada paksi mengufuk. Okey. Paksi mengufuk ni yang 2cm kepada 2 hari ni, okey, kita ambil terus daripada, jadual cikgu tak paste sini. Kita ambil terus daripada sempadan atas sempadan atas. Kamu jangan risau, memang dia punya skala ni 2cm kepada 2 hari ni. 2 hari meaning bilangan hari tu akan menjadi paksi mengufuk. Okey, bilangan hari ni kalau kamu perhatikan 1.5 hingga 3.5. Cuba tengok beza dia. 2 tak? 2 kan? 1.5, 3.5 tolak 1.5. Dapat 2. So 2 hari lah tu. Memang selang dia tu dah 2, 2, 2, 2. 5.5 tolak 3.5.
7.5 tolak 5.5 kan 2, 2, 2, 2 kan. Kau kita tengok. So memang dah 2 cm kepada 2 ni dah memenuhi kepada apa orang kata dia punya skala tu. Ada yang tanya cikgu, cikgu nak kena start dengan kosong ke? Tak payah start dengan kosong. Awak terus ambil sempadan atas, awak refer daripada jadual tadi. Kalau tengok jadual tadi, dia punya sempadan atas bermula dengan 1.5 kan. Cikgu tak boleh kembali kepada jadual tadi. Cikgu tak paste pula jadual. 1.5. So, maknanya memang terus start daripada hujung ni, daripada permulaan ni. Tak mau pergi pula. Daripada permulaan ni 1.5. Macam tu. Okey. Permulaan ni 1.5 kecil pula kalau nak fokus. Okey. So, yang pentingnya soalan dia. Yang ni ni kekerapan longgokan. Sempadan atas, sorry. Yang ini pula. Yang ini kekerapan longgokan. Mesti ambil daripada kekerapan longgokan. Yang kumulatif tadi Kumulatif. Dia kata 2 cm kepada 2 orang pesakit. Mana boleh 2 orang pesakit ni? 20 orang pesakit. Kena buat pembetulan kat sini. Sebab dah 200. Tak boleh kalau 2 kan? Tak sampai 200 tu. So kalau 20, 20, 40, 60, 80. Cantik je sampai 200 kat situ. So tukar sikit dekat soalan tu. 2 cm kepada 20 orang pesakit. Soalan ni pun satu hal juga kan. Kadang dia, itulah maknanya kita kena tengok logik jugalah pada soalan tu. Tapi selalunya soalan yang diberi tu dia memang dah logik. Cuma yang ni dia tak logik sikit kan. Itu tak apalah. Okay. Kalau yang tak logik tu dia akan buat pembetulan. Awak jangan risau So ni 20 tukar. 20 pesakit pada paksi mencancang. So meaning sifir 20 lah. 20, 40, 60. Okay. So sekarang ni berdasarkan ojif, tentukan pada hari keberapa 50% daripada pesakit dijangkiti. Alright, 50% daripada pesakit ni dekat mana Maknanya sekarang ni bilangan pesakit kita kena refer dekat paksi mencancang ni. 200 orang pesakit keseluruhannya. Ini paling yang terakhir sebab ini kekerapan longgokan. Maknanya bilangan pesakit yang terakhir di atas ni merupakan bilangan pesakit yang yang dijangkiti virus itu dalam masa 15 hari tu. Tadi kan yang asal data dia tadi. So sekarang ni 50% daripada pesakit tu bermakna 50/100 daripada 200 pesakit. So berapa? Jadi 100 orang pesakit lah. Maknanya sekarang ni dia tanya berdasarkan OJIF, tentukan pada hari keberapa 50% atau 100 orang pesakit ini dijangkiti. So maknanya 100 orang, kalau 100 orang berdasarkan OJIF awak ni, awak pergi dekat paksi Y, 100 orang kat sini kan. Lepas tu awak pergi pada OJIF awak and then awak pergi baca dekat bawah ni. Kat bawah ni. So awak nak baca ni macam mana Okay, nak baca tu. Tak boleh dah nak ni. Sini 9.5. 9.5, okay. Ini 11.5. Kalau antara 9.5 dengan 11.5, tengah-tengah. Sebab awak nampak dia macam tengah-tengah. Memang tengah-tengah pun kan. 9.5 bahagi 9.5 tambah 11.5. So dapatnya 2.1. 2.1 bahagi pula 2. So dapat 10.5. Maknanya bacaan di sini adalah 10.5. Nampak di tengah-tengah kan? Kalau tak tengah pun, awak baca maknanya ni 2. Tengah-tengah ni 1 lah, 9.5. Kau tambah 1 je lah, dapatlah 10.5 kan? Macam tu je lah. Maknanya tengah-tengah ni pula bacaan dia 10. 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5. Dia macam tu. So sekarang ni 10.5 yang kita nak cari ni, yang dia kata 100 orang, 50%. 50% itu adalah 100 orang pesakit. 100 orang pesakit dijangkiti dalam masa berapa hari? 10.5 hari. Ada kebilangan hari 10.5. So bila 10.5 awak ambil kalau 10.5 maknanya 10 hari lebih lah kan. So 10 hari lebih tu kita ambil 11 hari lah. Kita jangan jawab 10.5 hari. Mana ada 10.5 hari kan. So jawapannya kita ambil 11 hari. Itulah.
letak jawapan 11 hari. Jangan letak 10.5 hari pula. Sebab bilangan hari, mana ada poin-poin. Bilangan hari pun memang nombor bulat. 10.5 hari ni maknanya melebihi 10 hari. Setengah hari berikutnya tu udah ada dijangkiti. So kita ambil 11 hari. Okey, so satu markah untuk itu. Tadi graf tadi 4 markah. Graf ni pula cikgu nak cerita. Bila ni maknanya awak melabel ini dengan betul. Sempadan atas ni semua awak label dengan betul. Semua pemeriksa akan tanda. Dan yang ini awak label dengan betul 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 sampai 200 dengan betul dapatlah 2 markah. 2 markah lepas tu setiap plot betul. Setiap plot daripada kosong ni. Kosong daripada kosong ni sebab bila kekerapan longgokan daripada kekerapan longgokannya kosong iaitu kelas titik tengahnya apa tadi? 1.5 kan? Dia akan ambil kira kosong 1.5 tu. Sampai ke sini semua betul dapatlah 2 lagi, dapatlah 2. Tadi skala dapat 1, skala dapat 1. Dia punya plot dapat 2. Kalau graf cantik macam ni dapat 1 lagi, maka jawapan markah keseluruhannya 4. So yang ini dapat 1. So dekat sini 5 lah, habislah soalan statistik. Dapatlah 12 markah.